Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ala bini'matil iman wal-islam. Watusallimu ala khairin anam. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul baghrun iftaradallahu alaikum siyama, yuftahu fihi abwabul jannah, waduhallu fihi syayatin, fihi laylatan khairun min alfi syahri, man hurima, hur khairuha faqad furim. Telah datang di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Pada bulan Ramadan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Selamat datang di bulan penuh berkah Ramadan, bulan yang memancarkan cahaya dan keberkahan dalam setiap sudutnya. Seperti bintang yang bersinar langit di malam, Ramadan datang dengan pesona dan keindahan yang tak tergantikan. Ia adalah saat di mana jiwa kita bangkit, hati kita bergetar, dan segala aspek kehidupan kita diperbarui dengan semangat yang membara. Mari kita bayangkan bersama langit yang dihiasi oleh kemintang yang berkilauan, aroma harum sajian, makanan yang lezat menyebar di sekitar kita, suara ayat-ayat suci Al-Quran yang memenuhi ruang-ruang hati kita. Ramadan adalah panggung di mana segala keindahan ini tampil dengan gemilang, mengubah suasana menjadi magis dan membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan ibadah, kebaikan, dan kepedulian terhadap sesama. Pada hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah saatnya kita menemukan kembali diri kita, mengendalikan nafsu dan hawa nafsu yang merayap dalam diri kita. Ramadan adalah ajang untuk menguji kesabaran dan kedisiplinan. Kita melatih diri dalam menahan diri dari makan dan minum di siang hari. Dalam setiap teguk air yang ditahan, dalam setiap makanan yang ditolak oleh perut kita yang lapar, kita merasakan kekuatan dan kekuasaan atas diri kita sendiri. Kita belajar menghargai nikmat-nikmat yang sering kita anggap sepele, dan kita merenungkan betapa besar dan terbatasnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Bulan Ramadan juga adalah saat di mana pintu-pintu rahmat terbuka lebar. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, saling berbagi dengan mereka yang membutuhkan, dan memberikan sedekah dengan penuh kemurahan hati. Kita menyempurnakan ibadah puasa dengan menjalankan sholat tarawih dan menghidupkan malam dengan ibadah qiyamul lail. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap ayat suci yang kita baca, semuanya membentuk jalinan hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan semakin erat. Tidak hanya itu, Ramadan juga menjadi waktu untuk merajut hubungan keluarga yang lebih kuat. Kita berkumpul bersama di meja sahur dan buka puasa, berbagi cerita, tawa, dan kebahagiaan. Ramadan membawa kita ke dalam lingkaran kebersamaan dan saling mendukung, menghilangkan perbedaan yang mempererat ikatan cinta di antara kita. Dan saat malam terakhir Ramadan tiba, ketika kita merayakan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu kuat.
kita berdoa, bersujud, memohon ampunannya. Kita merasakan kelembutan dan cintanya yang tak terhingga. Kita berharap agar Ramadan tak pernah berakhir. Namun, meskipun Ramadan berakhir, semangat dan pelajaran yang kita dapatkan tetap bersama kita. Ramadan adalah sekolah kehidupan yang memberi kita pelajaran berharga tentang kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Ia mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih sadar akan tujuan hidup sebagai hamba Allah. Wallahu'alam bishawab. Ihdinash shirotal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.